part-time musician sebenarnya, secara nggak langsung. Kita musik itu sebagai alter ego masing-masing sebenarnya. Kita bukan musisi profesional yang hidup di musik gitu ya. Bukan karena kita nggak mau hidup di musik, emang dari dulu seperti itu gitu ya. Musik itu adalah kesenangan. Agak absurd sih emang perjalanannya. Dengan sendirinya aja gitu ya. Akhirnya jadi band itu yang beneran gitu ya, abis main di Bibis itu formatnya masih bertiga lah gitu. Gue, Benny, Bimo. Karena ngelihatnya waktu itu lagi keseruan aja ya. Keseruan, enggak mikir sampai sekarang gitu ngeband-nya. Kalau ngeband ya udah buat ngeband. Karena gue seneng-seneng, gue masih suka sama musik ya, gue main musik. Gue teman-teman gue juga punya referensi yang banyak. Mainan-mainan gimana yuk bikin lirik yuk, oprek-oprek yuk, kata-kata dari elu diambil gitu-gitu mulai tuh. Pertama kali kenal anak-anak itu waktu saya ngurus kompilasi Jakarta Sekarang. Itu 2004 apa 2005 lah gitu. Jadi kebetulan di Adam's waktu itu masukin satu track di situ yang Most of Love. Pertama kali, kalau orang sih biasa, wah Wizard banget nih. Banyak mengkaitkan orang dengan Wizard atau The Beach Boys. Manggung itu kan selalu bawain lagu sendiri ya. Salah satunya kenapa kita selalu bawain lagu sendiri, kalau salah tuh sebenarnya nggak, orang nggak ada tahu gitu. Oke, udah bikin lagu. Ini direkam kali ya, lumayan nih, daripada hilang gitu aja gitu. Akhirnya kaman di mana ya? Ada tuh teman kita di rumah Angga gitu. Angga itu adalah gitaris sekarang, gitarisnya Ramayana Soul. Soul. Ya, Ramayana Soul. Udah mau bikin album, udah mau jadi, udah mikirin apa segala macem. Kita punya teman kerja di percetakan, bisa nggak ya nyolong-nyolong nyetak di kantor lo gitu. Terus masalah penggandaan juga tuh sama tuh ya. Sama. Jadi yang 50, siapa yang punya CD writer ini ya? CD writer ya, dulu CD writer tuh mahal sekali. Udah setengah jadi jalan semua. Setengah jadi, gagal. Gagal. Gara-gara ketemu sama Aksara. Dan saat ngerekam mereka bilang, nih kita udah ada rekaman. Itu gue dengerin, lagunya keren-keren. Dan saat itu gue tanya ke Aryo, butuhnya apa nih? Karena kita ada studio. Ya paling hanya ini ganti drumnya. Drumnya jelek, kita pengen drum yang beneran. Ya akhirnya direkam lah di studio Pendulum, kita akhirnya berkeputusan untuk merilis album pertama di Adam's itu di bawah Aksara Records. All day, along with you. Setelah itu, nggak lama kemudian, datang Joko Anwar, Nia Dinata, dan kawan-kawan menyampaikan ide untuk membuat film Janji Joni. Music director-nya, Age, itu teman dari zaman di Bandung gue dulu. Akhirnya terajak lah gue, dan akhirnya kita brainstorm buat musik seperti apa yang akan ada dalam film tersebut gitu. Bisa dibilang itu adalah gerbang sosialisasi lagu-lagu di Adam seperti Konservatif dan Waiting ke orang yang lebih banyak lagi gitu. Lebih ke menarik kesenangan soal ini aja sih, gimana ngelihat film habis itu ada soundtrack yang punya level yang sama dengan filmnya. Lu terlibat di dalamnya. Tiap era di Adams gitu ya, dengan formasi yang berbeda-beda, punya pengalaman yang berbeda tiap masanya gitu ya. Ketika ada teman yang keluar, terus kawan kita juga ada yang meninggal gitu. Tapi sebelumnya kakak juga udah setahun udah bed rest, terus dia ngasih surprise kita manggung, walaupun sebenarnya dia nggak bisa ikutan karena kondisinya, tapi dia maksain sempat datang. Kak, gimana kabarnya gitu kan? Enggak kok, cuma kecapean dikit dia bilang. Tapi gue seneng banget kok. Setidaknya gue bisa ngasih kalian kesenangan lebih, kata dia gitu. Ada momen dimana waktu itu gue sama Aryo, sama manajer, karena waktu itu Benny cabut gitu. Ada Bimo waktu itu yang main drum, dia harus cabut untuk kerja barengan sama omnya. Jadi tinggal gue sama Aryo, ada kita meeting. Nih Adam gimana nih, bubarin aja nih. Gitu. Kalau misalnya Ale nggak bisa, gue yang gantiin Ale dari tahun 2009. Jadi gue udah nggak kaget lagi sama mereka gitu. Penuh nyaman, kliknya dapet di studio, udah. Kangennya tuh kayak mulai kebuka lah gitu kan. Masa depan kadang menakutkan, tapi
waktu mereka datang di awal dengan materi awalnya, ya bukannya materi yang sempurna, tapi gue bisa melihat ada nilai-nilai dasar dari apa yang gue setujui lah, yang gue suka banget gitu, bahwa mereka tuh bisa buat aransemen yang sedemikian rupa, yang khas. Ini lagu bisa legendaris banget loh, ini timeless nih, bisa jadi timeless nih lagu-lagu ini. Dan di hariku yang paling gelap, semoga ku akan mengingat bahwa ini sementara dan akan segera pergi dengan tambah terus memberikan nutrisi aja buat orang-orang kalau misalnya pada satu titik gitu manggung yang yang nonton banyak sekali dan nyanyi semua gitu, itu menurut gua pengalaman yang ternyata banyak juga ya, maksudnya cukup terharu sih lah gitu.